Meriah buat Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Berapa banyak kita pagi hari ini yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Mari bersama-sama kita yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, memuji, menyembah Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan, sebab kita mengasihi Tuhan. Tundukkan kepala sama-sama, sehati kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru bagi setiap kami, untuk kami boleh datang beribadah di tempat ini. Ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami rindu membuka hati kami, memberi pujian, persembahan, penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya, kami mengasihi Engkau sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kesungguhan hati kami, kami datang. Kami percaya Engkau melawat setiap kami di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Ke hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kaulah yang ku rindukan. Kaulah yang ku cintai. Kaulah yang ku rindukan.
Kaulah yang ku rindukan, Kau yang ku cinta, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain, tiada yang lain. Siapa mengasihi Tuhan, angkat tanganmu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau, Yesus, hanya padamu, hanya kepadamu. Forever.
I
I see
I see.
worthy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sembah dia. Sembah. Sembah. Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan pagi hari ini, dan kami percaya kasih-Mu besar buat setiap kami. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan. Amin. Dan lebih lebar dari samudra, kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan. Oh, dan lebih lebar dari samudra. Kasih siapa? Kasih Yesus lebih dari semua. Amin. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi. Dari kasih Yesus Tuhanku, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar, dan lebih lebar dari samudra. Oh, kasih Yesus lebih dari semua. Mari lambaikan tangan kita. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi. Oh, dari kasih Yesus Tuhanku, tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna. Oh, tiada kasih yang lebih abadi. Oh, dari kasih Yesus Tuhanku. Take my hand, take my hand, Lord Jesus, take my hand. Amen. Take my hand, Lord Jesus, take my hand. Oh, there's a race to be run, there's a victory to be won. Every hour give me power to go free. Say, take my hand, take my hand, Lord Jesus, take my hand. Percaya Tuhan menyertai, amin. Take my hand, Lord Jesus, take my hand. There's a race to be run, there's a victory to be won. Every hour give me power to go free. Sambil angkat tangan kita. Take my hand, Lord Jesus, take my hand. Oh, take my hand,
Lord Jesus, take my hand. There's a race to be run. There's a victory to be won. Every hour giving power to go free. Saya mau dengar suara Bapak Ibu sendiri. Take my hand. Sambil lambaikan kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Take my hand, Lord Jesus, take my hand. Amen. There's a race to be run. There's a victory to be won. Every hour give me power to go free. Oh, take my hand. Take my hand, Lord Jesus, take my hand. Satu tahun sudah kita masuk musim doa. Saya percaya jemaat ini lebih dekat dengan Tuhan, bahkan menjadi satu dengan Dia. Siapa yang merasakan? Kita rayakan musim doa ini. Saya percaya jemaat lebih dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buka tangan kita. I pray you'll be alright and watch us where we go. And help us to be wise in time when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we be saved. La luce che tu dà, I pray we'll find your life. Nel cuore resterà, and hold it in our hearts. A ricordarci, when stars go out each night, l'eterna stella se. Nella mia fregre, let this be our prayer. Quanta fede che, when shadows fill our head, lead us to a place, guide us with your grace, to a state so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di speranza. Oh, you are real, my
Just like every child, just like every child, need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Merespon kasih Tuhan. Orang mata siaran kita ambil waktu berkati ibadah kami Tuhan. Orang mata siaran mata siaran Tuhan hadir. Tuhan telah melawat saudara barabata siada barabata siada Lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, Engkau dilawat Tuhan. Doa sudah, doa, dilawat Tuhan. Oh, lawatan siaran. Lawatan Tuhan. Saya percaya beberapa saudara mendapat penglihatan. Ya, Ramadhan.
Ya Ramadhan. Oh. Oh, Ramadhan. Jangan terbatas waktu. Ini lawatan Tuhan luar biasa. Ramadhan yang dilawat Tuhan, yang dilawat Tuhan, yang merasakan dilawat Tuhan. Oh, kembali angkat kedua tangan saudara. Oh, Ramadhan. Oh, cuma sesaat Tuhan melawat kita semua. Oh, Ramadhan siara, Ramadhan siara, marah. Oh, Ramadhan siara, marah. Iya, Ramadhan siara, marah. Anggota, mulai anggota kor, mulai anggota kor. Oh, mulai sebelah kiri. Oh, ke tengah, ke tengah, ke sebelah kanan, ya Ramadhan siana, jangan dipadamkan. Oh, hari ini kita celebrate, kita rayakan satu tahun kita berdoa. Oh, Ramadhan siana, Tuhan menjawab doa saudara. Oh, Ramadhan siana, dengar langkah-langkahnya. Dengar langkah-langkah. Dengar langkah-langkahnya. Oh. Inilah yang dikehendaki ibadah, ibadah yang benar, bukan terikat liturgi, tapi kehendak Roh Kudus. Oh, Ramadhan, kita ambil waktu. Oh. Oh, Ramadhan, Roh Kudus. Engkau bebas, engkau bebas mengerjakan. Oh, Ramadhan siara, Ramadhan. Oh, Ramadhan siara, Ramadhan. Iya, Ramadhan. Iya, Ramadhan siara, Ramadhan. Iya, Ramadhan siara, Ramadhan. Oh, Ramadhan siara. With your grace, give us faith so we'll be saved. Ella Vedeke.
hace soñar. Siento que ci soffre. Tepuk tangan saudara, ada urapan. Urapan Allah bisa menyembuhkan. Ada kuasa membebaskan. Ada kuasa. Ora batasi harapan. Semua berdoa dalam bahasa roh. Basaro. Oh, nama Tasya, nama. Oh, iya, nama Tasya, nama. Sore. Yang diberkati Tuhan, katakan, amin. Sore. Saya percaya hadirat Tuhan masih ada. Mari kita buka 2 Korintus 11. Saya ulang lagi doa fajar. Karena ini adalah langkah pertumbuhan yang bukan dianjurkan, ditekaskan. Bukan dianjurkan, ditegaskan. 2 Korintus 11 ayat 1 dan 3. 1 sampai 3. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus merasa bodoh menyatakan hal ini. Satu pernyataan bukan anjuran, tapi ketegasan. Supaya saudara tidak pada posisi domba dengan gembala, sehingga saudara bisa nyanyi Mazmur 23. Kita bisa nyanyikan nyanyian itu, tapi itu hubungan antara domba dan gembala. Dombanya selalu dilindungi, dipelihara, dikiring ke tempat rumput yang hijau, dilindungi. Saudara, Tuhan sempat menyesuaikan dirinya sebagai anak domba Allah yang disembelih. Domba dengan anak domba Allah menyatakan kasihnya. Anak domba yang disembelih itu ada muatan yang luar biasa. Anak domba yang disembelih, domba Paskah itu ada muatan kasih yang tak terbatas. Artinya gembala itu atau domba yang disembelih itu rela mati untuk domba-dombanya. Sangat membela. Tapi saudara, itu hubungan gembala dan domba. Domba mungkin tidak bisa mengasihi Tuhan.
mengasihi gembalanya. Dombanya menerima, terima kasih Allah, kasih gembala, tapi domba itu tidak bisa mengasihi gembala kembali. Karena dia sekedar domba. Meningkat lagi, anak. Kita sering menyanyikan pujian, aku anak, engkau bapak yang baik. Bapak itu mengasihi anaknya. Sampai satu saat, anaknya ada yang terhilang, bungsu. Tapi sesungguhnya anak sulung juga terhilang. Karena dia sempat marah. Anak cuma minta hak waris. Minta diberkati saja. Bapak mengasihi dia. Tetapi anak tidak bisa mencintai ayahnya, bapaknya dengan benar. Saatnya sekarang pada akhir tahun ini saya menyatakan anjuran, bukan sekedar posisi domba, posisi anak, tapi posisi tunangan Kristus. Ini bukan dianjurkan, ditegaskan supaya saudara lebih dewasa menjadi kekasih Yesus. Tunangan itu terima kasih dari kekasihnya, saling mengasihi. Saya berdoa melalui doa, musim doa ini, sidang jemaat lebih mengerti tentang kasih Tuhan. Saudara, kasih Tuhan itu tak terbatas. Kuatnya seperti maut, nyalanya seperti api. Saudara, pada satu saat Petrus ditanya oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya kedua kali. Dijawab pula, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya yang ketiga kali. Petrus, ya Tuhan, sambil sedih, sambil tertegur ya oleh Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, harus mengasihi yang kelihatan dulu, baru yang tidak bisa kelihatan. Saudara, Petrus harus mengasihi yang kelihatan, karena Yesus mati dan bangkit dan kembali kepada Bapa. Dia curahkan rohnya, tetapi Petrus harus buktikan bahwa dia harus mengasihi yang kelihatan dulu. Mana mungkin mengasihi yang tidak kelihatan, membenci yang kelihatan. Sebab itu Petrus dikatakan, gembalakan domba-dombaku. Domba-domba itu adalah umat Tuhan. Mulai dari murid-murid yang potensial. Ada 12 murid, satu terhilang. Ada 70 murid lainnya. Potential people. Di gereja ini ada potential people. Ada orang-orang yang punya potensial untuk jadi murid Tuhan. Harus dikasihi. Ada yang follower saja. Pengikut saja. Hanya ikut-ikut saja. Itu harus juga dikasihi. Yang kedua, golongan kedua. Pertama, potential people. Yang kedua, follower saja. Yang hanya ikut Tuhan karena dua ekor yang makan roti. Yang diadakan mujizat oleh Tuhan. Dua ekor ikan dan lima ketul roti dibagikan. Tuhan bisa
memberkati saudara berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan bisa menyertai orang-orang yang potensial, lebih potensial. Memberkati pengikut-pengikut Tuhan. Apakah saudara menjadi potensial atau pengikut-pengikut saja? Atau troublemakers yang membuat onar? Orang Farisi ikut Yesus juga, tapi dia membuat onar di jemaat. Itu harus digembalakan juga. Nikodemus datang pada Tuhan tidak pada siang hari, tapi malam hari. Orang-orang Farisi itu harus digembalakan juga. Baru Petrus bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya. Tentunya ini bukan porsi untuk jemaat, tapi gambaran kasih Tuhan itu harus bisa mengasihi yang kelihatan dulu, baru yang tidak kelihatan. Saudara suami istri harus saling mengasihi dulu. Kalau engkau tidak bisa mengasihi suamimu atau istrimu yang kelihatan, bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kasih seperti muatan tunangan. Saudara, di Wahyu pasal 3 ayat 20, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini luar biasa, saudara. Tuhan selalu mengetok pintu hati saudara. Kalau pagi hari ini saudara sudah buka hati saudara, Tuhan akan masuk sebagai gembala, sebagai bapak, tapi saatnya saya sekarang sebagai kekasih, kekasih, tunangan. Ini saya katakan dengan kebodohan saya, ya, kelihatannya aneh menjadi kekasih Yesus. Tapi saya percaya kalau engkau menjadi kekasih Yesus, semua tanggungan, semua ada pada Tuhan Yesus. Orang yang dikasihi Tuhan itu harus sadar bahwa dia dikasihi. Kalau saudara tidak sadar, maaf ya, maaf, perkataan kasar. Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa, Mesias, Sang Juru Selamat. Dia kaya, dia luar biasa. Sejak dia lahir di kandang Bethlehem sampai saat ini, dipuji-puji oleh laksa-laksa manusia di seluruh dunia ini. Kalau saudara di sini tidak mengerti kasih Yesus, itu orang yang paling bodoh. Maaf ya. Siapa yang merasa dikasih Tuhan? Semua angkat tangan. Tidak ada yang bodoh. Semua menerima kasih Tuhan. Saya percaya engkau dipelihara sempurna oleh Tuhan. Tidak usah engkau minta. Kalau engkau dikasih, tidak perlu saudara
mohon dengan sendirinya engkau terima segala kebutuhan, keperluan saudara sekalian. Karena engkau dikasihi oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini, kalau ada hati yang diketok oleh Tuhan, buka, buka hati. Silakan Tuhan Yesus masuk. Masuk. Supaya hati saudara dengan hati Tuhan itu menjadi satu. Saya lihat satu gambar, yaitu kunci. Dua kunci dihubungkan menjadi satu. Itu merupakan hati yang ingin menjadi satu dengan Tuhan. Satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak. Saudara, menjadi satu dengan Tuhan. Ada orang yang diketuk pintunya, masih ada alasan-alasan lain. Saya harap pagi hari ini, kalau Tuhan mengetuk pintu hati saudara, jadilah tunanganku, kata Tuhan. Jangan tolak. Jangan menghinakan kasih Tuhan. Jangan menghinakan darah Yesus yang sudah ditumpahkan. Yang sudah mensucikan saudara. Yang sudah menebus dosa saudara. Kita baca Kidung Agung 5 ayat 2 mulai. Bukan ayat 1 tapi ayat 2 langsung. Kidung Agung 5 ayat 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Ini saudara, aku tidur tapi hatiku bangun. Orang yang setengah-setengah. Bangun ya bangun. Hatinya bangun ya bangun. Kalau tidur ya tidur nyenyak. Tapi ini aku tidur, tetapi hatiku bangun. Setengah-setengah. Hatinya tidak bisa gerakan tubuhnya. Karena dia tidur. Hatinya bangun. Orangnya setengah-setengah. Terus. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu. Dinda manisku. Merpatiku. Idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun. Dan rambutku penuh tetesan embun malam. Amin. Sudah. Dalam bahasanya. Bahasa Jawa. Dapat saya katakan. Cik Melasi, dia mengetuk pintu hati saudara. Bukakan pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Sudah, Tuhan cukup menderita. Pada waktu dia naik kayu salib tengah malam, rambutnya kena embun. Saudara, tidak perlu saya kisahkan lagi penderitaan Yesus pada waktu dia di kayu salib. Salib merupakan kasih Tuhan yang sempurna. Tidak perlu saya gambarkan, tapi itu firman Tuhan ini, true story, kisah yang benar, life story, kisah hidup, juga love story, kisah cinta. Alkitab ini kisah cinta. Antara Allah dan umatnya Israel. Sekarang untuk Gentiles, untuk semua manusia.
Karena demikian Allah mengasihi si dunia sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Saudara, berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Kalau dilihat lamanya, seharusnya saudara sudah menjadi guru. Tapi sampai sekarang hanya sekedar followers, pengikut, diam, tidak berbuat apa-apa. Saya minta dengan hormat saudara yang menerima kasih Yesus, berbuatlah sesuatu. Jangan nikmati kebaktian saja. Menikmati ibadah, tapi berbuatlah sesuatu. Bersaksilah, melayan Tuhankah. Saya berdoa supaya semua tidak tinggal diam. Semua berfungsi. Tubuh Kristus ini berfungsi melayani. Sehingga saudara merasakan berkat, damai, sejahtera dari Allah. Siapa yang mau melayani dia? Tidak semua ya. Tetapi jangan jadi followers saja. Jadilah potensial. Jangan jadi troublemaker. Orang Farisi mengikut Yesus sambil mengkritik. Saya dengar di gereja ini muncul peguyuban apa, saya tidak tahu. Ke pengadilan, nuntut pemimpin Betani katanya, mesti audit gereja. Masalah, kok bisa ya? Pergi ke pengadilan, nuntut apa? Kalau saudara mau lihat keuangan kita, saya tidak mengecilkan Tuhan ya, tidak mengecilkan Tuhan. Tuhan sanggup membayar. Kita utangnya masih puluhan miliar. Di AWS itu belum dibangun. Di Pondok Canda belum dibangun. Di Veteran belum dibangun. Di Gunung Sari belum dibangun. Itu memerlukan banyak. Ada yang nuntut audit pemimpin. Kalau enggak nanti saya laporan polisi. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya selama melayani Tuhan, tetap saya pegang jujur. Saya tidak menggunakan uang saudara sia-sia. Buktinya ini, gedung ini. Buktinya menara Jakarta berapa? Kita tanam sana sudah 400 miliar, kurang. Jangan jadi troublemaker. Kasihlah Tuhan. Itu tanggung jawab kami. Kalau saya sampai gunakan keuangan salah, saya yang dihukum. Tidak, bukan saudara. Saya yang dihukum. Umur sekian saya tidak sanggup berkhotbah. Tapi sampai sekarang saya sanggup berkhotbah. Saya percaya tahun-tahun mendatang saya tetap kuat. Bukan kuat karena saya kuat, tapi Tuhan yang memberi kekuatan. Saudara juga semua. Ya. Kasihlah Tuhan. Karena dengan demikian engkau sangat dikasih oleh Tuhan. Terus baca Ayat 3. Ini alasan. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi?
kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Ya, Tuhan tidak mengetuk saja, tapi sampai lama tidak dibukakan, masih pikir-pikir orang ini, kekasih Tuhan ini. Masakan aku pakai pakaian, aku sudah pakai pakaian tidur. Apakah saya harus mengenakan kembali? Aku sudah basuh kaki. Apakah aku harus mengotorkan kembali? Dia banyak alasan. Kalau Tuhan mengetuk pintu hati, tidak dibukakan segera, Tuhan masuk, akan makan bersama. Merasakan kehadiran Tuhan. Dinner katanya. Ya, dinner. Kekasih Tuhan, tunangan Kristus. Yesus suka dinner. Ya. Date dengan saudara. Tapi banyak alasan. Repotkah? Repot bisnis? Repot pekerjaan? Saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan pekerjaan. Tapi bukan pekerjaan mengikat saudara. Engkau terikat berkat Tuhan. Bukan terikat pekerjaan. Pekerjaan itu akibat saja. Engkau harus bisa mengatur dengan baik waktu Tuhan dan waktu usaha. Baca terus. Ayat 5. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur di jari-jariku. Pada pegangan kancing pintu. Amin. Tuhan sampai memasukkan tangannya di lubang pintu. Di Israel itu pintu ada, pintu kecil yang dibuka. Yang bisa melihat siapa yang datang. Sampai tangan Tuhan itu masuk di pintu. Ya, ketuk pintu dari dalam. Bukan dari luar saja, dari dalam ketuk pintu. Masih belum dibuka kan. Tapi terus. Ayat 6. Kekasihku kubukakan pintu. Tetapi kekasihku sudah pergi. Lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia. Tetapi tidak kutemui. Ku panggil. Tetapi tak disahutnya. Terus. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku. Dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpai kamu, putri-putri Yerusalem. Bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa aku sakit asmara aku. Terlambat. Kesempatan. Kesempatan. Tuhan mengetuk, dibukakan itu. Ada batasnya. Pada satu saat dia akan pergi. Tidak ditemukan kembali. Engkau cari. Cari di mana saja. Engkau tidak temukan. Seperti di Wahyu. Pasal yang ketiga. Ayat 14. Ayat terakhir. Wahyu 3. Ayat 14, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segalanya pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin
atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Saudara, engkau ibadah pada Tuhan. Apakah engkau jadi pengikut atau potensial people atau orang Parisi, tidak peduli. Engkau harus panas. Tidak boleh suam-suam kuku. Saya harus panas terus. Selama 50 tahun saya panas terus. Tapi kalau ada kalanya kesehatan ya membuat saya kendor. Oh, tapi Tuhan itu baik. Tuhan utus teman-teman, hamba-hamba Tuhan untuk menguatkan saya kembali. Sehingga saya panas kembali. Saya sempat dingin. Karena saya pikir, oh kesehatan saya sudah sampai sini saja. Tapi panas Tuhan, kasih Tuhan itu bisa membangkitkan untuk melayani Tuhan. Untuk ibadah pada Tuhan. Terus. Karena ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur, kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ulang ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Mari kita berdiri. Praise love.
Tidak dianjurkan, tapi ditekaskan, hormataskan. Tangan, lambaikan tangan saudara. Buka hatimu seperti engkau buka tangan
memberikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Seperti Engkau sudah mengasihi setiap kami terlebih dahulu Tuhan, inilah waktunya buat setiap kami kembali untuk memberikan kasih kami kepada Engkau. Kami mau lebih lagi melekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kau sudah menguatkan setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman. Tambah-tambahkan karunia-Mu, berikan kesehatan-Mu lebih lagi Tuhan. Dan Kau menjagai keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami pagi hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah melalui persembahan ini, Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan. Terimalah setiap persembahan kami yang terbaik kami berikan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita akan menyaksikan beberapa tayangan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden yang dilayani oleh Bapak Gembala Abraham Alex Tanu Seputra. Doa pengurapan dimulai jam 3 pagi, sedangkan KKR doa dimulai pada jam 4 pagi hingga selesai. Geraha Betani present, kebaktian kebangunan rohani yang akan dilayani oleh Pastor Kong Hee pada hari Minggu 8 Desember dalam 4 kali ibadah raya hari Minggu. Ibadah raya pertama jam 6:30 pagi, ibadah raya kedua jam 9:30 pagi, ibadah raya ketiga jam 1:30 siang, dan ibadah raya keempat jam 5 sore. Untuk adik-adik manis yang terkasih, yuk datang di Natal Anak Betani Surabaya. Temanya adalah The Greatest Love. Jangan lupa datang hari Rabu 18 Desember jam 5 sore, tempat di Main Hall Geraha Betani Nginden. Pembicaranya ada Uncle Button yang juga dimeriahkan oleh Flo, Benny Kimi, dan Blacklight. Celebrate your Christmas in Youth Christmas Celebration 2013 through love. Sabtu 21 Desember jam 5 sore dengan pembicara Pendeta Doni Tatimu. Featuring Bethany Youth Choir and Youth Dance Performance. Enjoy the tour service of Christmas Betani Surabaya 2013. Cabang Betani Yobel dan Betani Kamasari, Selasa 10 Desember di Betani Yobel. Cabang Betani Rungkut, Rabu 11 Desember. Cabang Betani Sukomanunggal dan Betani Tanjung Sari, Jumat 13 Desember di Betani Sukomanunggal. Cabang Betani Mojokerto, Sabtu 14 Desember. Cabang Betani Juanda, Senin 16 Desember di Gedung TKI Jalan Raya Juanda. Cabang Betani Citraland dan Betani Gunung Sari, Rabu 18 Desember di Betani Citraland. Cabang Betani Tunjungan City Siola pada hari Jumat 20 Desember dan Natal Diaken Betani Sekota diadakan hari Selasa 7 Januari 2014 di Betani Manyar. Seluruh ibadah akan dimulai pada jam 7 malam. Jangan lewatkan ibadah Natal dan tutup tahun bersama. Ibadah malam Natal, Selasa 24 Desember, dimulai jam 10 malam yang disertai dengan candlelight service. Ibadah Natal, Rabu 25 Desember, diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama 6:30 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore Natal Sekota yang disertai dengan candlelight service. Dan ibadah tutup tahun, Selasa 31 Desember 2013 dimulai pada jam 10 malam. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang bersama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dari
tangan kita. Take my hand, Lord Jesus, take my hand. Oh, take my hand, Lord Jesus, take my hand. There's a race to be run, there's a victory to be won. Every hour give me power to go free. Every hour. Power to go free. Every hour give me power to go free. Sore-sore, tepuk tangan. Angkat kedua tangan sore. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu melindungi, yang selalu menyertai, yang selalu memberkati mulai saat ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.